semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel YouTube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview, minta tolong ya untuk diperhatikan secara detail dan jangan di skip-skip videonya ya, supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh kakak bunda, hari ini aku akan jembreng apa aja, ini dia. Wih kakak bunda, hari ini aku ada 4 tas ya kakak bunda. Yang pertama aku punya dari si Fendi Monster, lucu banget kakak bunda ya. Dia Fendi by the way, tapi yang Monster ya kakak bunda, yang seri Monster. Lalu aku punya dari Yves Saint Laurent yang kamera bag ya, aduh kulitnya bagus banget kakak bunda ya, kulit asli ya. Lalu yang ketiga kakak bunda, aku punya dari si LV. Ya ini LV nya juga bagus banget, dia modelnya yang tali tambang gitu kakak bunda ya. Terus pita, model pita. Terus yang terakhir aku punya dari Gucci kulit ya. Ih bagus banget ini kulitnya ya. Oke kakak bunda, tolong diperhatikan ukuran ya, karena aku akan spill di awal. Yang pertama aku punya dari si Gucci ya. Untuk ukuran dia panjangnya 43, panjang 43, dia punya tinggi 23 ya. Panjang 43, tinggi 23. Oke kita lihat dulu tuh. Ya Gucci ya kakak bunda, Gucci tote bag. Ya, wih keren ya kakak bunda, ada pergembokannya ya. Di gemboknya sudah ada tag Gucci. Walaupun kalau kita lihat begini nggak ada tulisannya ya kakak bunda ya. Tuh nggak ada tulisannya, tapi ini dia brandnya dari si Gucci. Modelnya dia shoulder ya kakak bunda, model shoulder. Kalau dipakai looknya kurang lebih seperti ini. Cakep kakak bunda buat dipakai sehari-hari. Warnanya warna aman ya kakak bunda, warna hitam. Nah, kalau dipakai dia looknya kurang lebih kayak gini kakak bunda, cakep ya. Dan kulitnya ini tebel ya, bobotnya sih nggak terlalu berat lah kakak bunda, sedang-sedang saja ya. Oke, nah cakep ya kakak bunda, bagi pencinta kulit-kulit enyol, kulit-kulit gajah kakak bunda, nah ini kakak bunda wajib punya. Apalagi warnanya cakep ya, masih masih pekat, masih mengkilat kakak bunda untuk barang second ya. Oke, aku langsung spill. Untuk bagian depan kakak bunda ya, tuh dia bahannya semua sudah full kulit asli. Bagian depannya dia looknya seperti ini, kayak ada kerutan-kerutan manjanya gitu ya kakak bunda, namanya juga kulit. Terus bagian stud-stud HW-nya itu dia berwarna silver ya, HW stud dia berwarna silver. Ini untuk bagian depannya. Bagian samping, bagian belakang, bagian samping. Nah sampingnya ini ada gemboknya kakak bunda ya, ada gembok dan dia sudah bertuliskan Gucci ya. Terus bagian bawah sudut persudutan aman, dia punya kaki 4 ya, 1, 2, 3, 4, kakinya semua masih pada tempatnya. Terus kakak bunda perhatikan untuk bagian atas, top handle-top handle-nya semua masih tergolong aman ya. Aku lanjut ke bagian dalam. Untuk bagian dalam dia lengkap dengan zipper. Ih, zippernya lucu kakak bunda, bentukannya begini ya, lengkap dengan zipper. Dia punya zipper aman, zipernya aman ya kakak bunda. Nah bagian dalam dia seperti ini, masih bersih ya, masih bersih sampai ke bagian dalam kakak bunda perhatikan, bersih banget. Terus di sini ada satu poket, dua poket ya kakak bunda. Terus kakak bunda perhatikan lagi, dia lengkap dengan satu rong berjip. Dia punya zipper, coba kita lihat, zippernya aman, zipper aman, bagian dalam dia bersih. Lalu di sini sudah ada pertek-tekannya Gucci, made in Italy ya kakak bunda. Nah dari sini dia kelihatan ini brand Gucci, made in Italy, number serinya lengkap ya. Oke, kalau dia nggak diisi, dia kulitnya enyol-enyol ya kakak bunda ya, si Gucci, made in Italy. Tapak zippernya yang ini udah Gucci ya kakak bunda. Sebentar ya, dia tapak zippernya kelihatan nggak tuh? Ya, tapak zippernya dia sudah Gucci ya kakak bunda ya, Gucci. Terus yang bagian dalamnya dia kulit aja ya. Oke, kita lihat dulu ya kakak bunda untuk tas yang satu ini. Udah tembus ya kakak bunda, Gucci 228584 ya, sudah tembus ya kakak bunda ya. Oke, siapa yang mau kakak bunda, ini cakep banget, kulitnya super enyol ya, made in Italy, number serinya lengkap, tapak zipper dia sudah Gucci ya, lucu, mewah, ada gemboknya. Kalau ada yang mau kakak bunda sebagus, sekeren ini ya, tuh Gucci kulit asli, aku kasih di 650 aja, sudah tembus ya kakak bunda, 650 ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, 123, 123, 123. Lanjut. Yang kedua ini aku punya dari CSL ya kakak bunda, Yves Saint Laurent, sebentar.
ya, Yves Saint Laurent. Untuk ukuran dia panjangnya 25 hampir 26 ya, 25 hampir 26, tingginya 16 ya. Dia modelnya kamera bag, kulitnya full kulit asli, ini super enyol tuh. Ya, kulitnya bagus tuh kakak bunda, kulit asli ya. Oke, tekstur kulitnya ya, kakak bunda bisa perhatikan sendiri, tekstur kulitnya sebagus itu. Ini kakak bunda kalau dibalsemin, coba ambil balsem sedikit, jangan dari sini. Ntar ya kakak bunda, aku coba balsemin ya. Ini tambah bersih lagi, tambah cakep lagi kakak bunda ya. Semewah itu, ini karena apa namanya, belum dibalsemin aja kakak bunda, ambil sedikit aja. Ini ya, kita balsemin ya. Tuh. Ya kan kakak bunda. Oh, wih, cakepnya. Ya, beda kan kakak bunda, langsung tuh kelihatan langsung pori-porinya semakin kelihatan, makin mengkilat dan pastinya makin bersih. Namanya juga debu-debu manja ya kakak bunda ya. Tuh, nanti semuanya pasti dibalsemin dulu ya. Keren kan kakak bunda? Tuh, mewah. Ya, coba ambil tisu deh. Ya, kulitnya kulit asli. Dia modelnya, modelnya itu adalah model sling bag ya. Modelnya model sling bag. Sebentar ya, kakak bunda ya. Modelnya itu adalah model sling bag. Kalau dipakai dia looknya kurang lebih seperti ini ya. Untuk talinya bisa di-adjust ya, bisa di-adjust panjang pendeknya. Kalau kakak bunda merasa ini kependekan, tinggal diatur lagi aja panjangnya. Tapi overall kakak bunda dia modelnya sling bag ya. Kalau dipakai kayak gini. Ih, cakep ya. Aku paling seneng kakak bunda kamera bag. Kamera bag tuh muatnya banyak, apalagi buat bunda-bunda atau kakak-kakak yang suka bawa HP itu lebih dari satu. Seperti aku ya, HP aku lebih dari satu kakak bunda. Jadi aku tuh nggak bisa bawa tas kecil. Minimal kalau mau yang santai model sling bag pun harus yang kamera bag. Karena handphone, dompet, belum apa namanya lipstick segala macam tuh aku harus bawa semua gitu kan. Kalau ada yang ketinggalan satu rasanya nggak enak gitu ya kakak bunda. Nah jadi salah satu tas santai aku selalu pilihnya itu adalah yang kamera bag ya, yang seperti ini tuh ya, tapi tetap kelihatannya mewah ya. Oke, aku langsung spill ya. Nih, aku udah balsemin ya. Kakak bunda bisa lihat sendiri makin enyol kulitnya, makin bersih, makin celing, tekstur pori-pori kulitnya makin kelihatan ya. Untuk bagian tengahnya dia logonya YSL ya. Kakak bunda sudah ada logo YSL berwarna gold, pemakaiannya super wajar aja. Ini untuk bagian depan furing-furing, bagian depan fetter-fetter semuanya masih aman ya. Terus dia modelnya kayak runcing ke bawah gitu ya kakak bunda ya, runcing ke bagian bawah ya. Oke, ini untuk bagian depannya, bagian sampingnya, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutan aman ya, kulit-kulitannya masih aman. Tali panjangnya kita lihat, dia bisa di-adjust, tali panjang bisa di-adjust untuk panjang pendeknya ya. Kita lanjut ke bagian dalam, dia lengkap dengan satu rubber jeep, jeepernya juga dia kulit. Sebentar, zipernya aman ya kakak bunda. Bagian dalam dia kain ya, kain seperti itu. Nah itu kotor-kotor kena apa debu aja tuh, bersih ya kakak bunda, bersih, tidak ada yang robek. Untuk furing kain di sini ada satu pocket. Di bagian belakang lengkap dengan satu rubber jeep, zipernya dia aman, bagian dalam juga dia bersih. Di sini sudah ada tagnya Saint Laurent Paris ya, sudah lengkap dengan pertek-tekannya Saint Laurent Paris. Oke, okay? Kalau ada yang mau ya kakak bunda, oh ya sebelum aku kasih tahu ini aku berapa harga jualnya, ini udah ada ya kakak bunda nih ya. Namanya adalah Saint Laurent Low. Ah, ini namanya adalah Saint Laurent Low Camera Bag in Black Gold Hardware. Harganya berapa? Baru ya 17 juta kakak bunda. Ya, 17 juta. Namanya adalah YSL Saint Laurent Low Camera Bag. Ya, oke. Okay. Cakep kan kakak bunda? Ini kulitnya kulit asli. Nanti sebelum dikirim aku bersihkan dulu, terus aku balsemin semua, makin cakep kakak bunda ya. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik aja. Harganya 17 juta kakak bunda. Kalau yang mau ya kakak bunda ya, cakep YSL kamera bag semewah ini, aku kasih di harga 820 aja. 820 kulit asli cakep ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke.
Kakak bunda, sebelum aku lanjut ya ke tas berikutnya, jangan lupa juga untuk di order balsamnya ya. Kegunaannya ya seperti yang aku kasih tunjuk tadi di ESL, selain dia bagus untuk membersihkan, melembabkan, dia juga bisa untuk anti rayap, anti jamur, anti bakteri. Jadi kalau kakak bunda ada yang mau, langsung gercep ya, WhatsApp ke admin ya kakak bunda. Harga 75.000 masih sama dengan yang dulu-dulu, dan sudah dapat free spon pembersihnya yang kuning-kuning ya kakak bunda. Jadi kalau ada yang mau, boleh langsung chat ke admin. Oke, lanjut. Kakak bunda, yang ketiga aku punya dari Elvi. Ini Elvi Kepang ya, lucu banget Elvinya. Panjang dia 42 ya. Panjang 42, maaf, tinggi 31. Panjang 42, tinggi 41. Berapa tadi? Lupa. Bentar kakak bunda. Pulang ya. Tingginya berapa? 31, maaf. Panjang 42, tinggi 31 ya. Oke, tuh. Lucu banget nih. Dia kayak ada mainannya gitu. Kakak bunda, aku juga gak tahu apa ini. Tapi ini nyatu dengan si tasnya ya. Jadi aku anggapnya tuh kayak ada mainan-mainan gantungannya gitu loh. Tuh ya, ini dari tasnya ya kakak bunda, seperti itu ya. Dia modelnya, lihat, model yang kepang, dan ini hobo ya kakak bunda, tuh model hobo kepang. Kalau dipakai kurang lebih kayak gini, dan ini apa ya, dia tebel kakak bunda ya, keras ya, tebel dan keras ya, modelnya gitu. Kulitnya sih udah kulit mateng, Elvinya Elvi monogram ya, warnanya cakep. Ini lembut, kalau ini lumayan agak kaku ya. Nah kalau dipakai dia seperti ini. Kemarin aku pernah juga ya model Elvi kepang gini kakak bunda, bagus juga, warnanya warna putih. Kalau ini yang signaturenya ya, yang Elvi monogram ya, tuh ih keren kakak bunda, cakep. Cakep dong kakak bunda. Ini karena kepenuhan diisi, nanti aku akan keluarkan isinya. Dia semakin melehoi kakak bunda ya. Oke, aku langsung spill. Tuh ya, cakep ya. Wih, kulitnya kulit asli dong ya, kulit-kulit asli. Terus dia Elvinya Elvi monogram yang warna hijau. Nah, selalu aku bilang kakak bunda cari Elvinya itu, ada yang warna coklat, ada yang warna hijau. Tapi menurut aku tuh kayak rata-rata kalau yang warna Elvinya itu warna hijau tuh kulitnya pasti lebih lentur ya. Oke, ini untuk bagian depan. Bagian depannya semua masih aman. Stud-studnya semua udah Louis Vuitton ya. Stud semua sudah Louis Vuitton untuk bagian depan. Bagian samping, sudut persudutan, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, kakak bunda perhatikan ya, sudut persudutannya dia aman. Terus kakak bunda juga lihat dia punya kakinya 4 ya, kakinya 4. Terus di sini sudah Louis Vuitton, Louis Vuitton, jahitannya rapi ya, jahitannya rapi, dia presisi tuh bunga-bunga, bunga-bunga ya. Stud warna gold, masih pemakaian wajar aja ya. Nah ininya dia kekokoh ya kakak bunda, tebel dan kokoh ya, tebel dan kokoh, dia model kepang ya, kulitnya mateng ya. Oke, aku lanjut ke bagian dalam sebentar, aku keluarkan dulu kondisiannya. Oke, nah ini kan aku bilang tadi kakak bunda, kalau dia udah dikeluarin isinya, dia melehoi tuh ya, melehoi ya kakak bunda ya. Oke, bagian dalamnya kakak bunda dia seperti ini ya. Bahannya ini bahan suede ya kakak bunda, tuh bahannya bahan suede, warnanya warna krem, bahan suede warna krem, lembut banget, dan ini masih bersih sampai ke bagian dalam ya, masih bersih banget sampai ke bagian dalam, bersih sekali. Di sini ada 1, 2, 3 pocket, sudah lengkap dengan pertek-tekannya Louis Vuitton Paris, made in France. Terus di belakangnya dia lengkap dengan satu rom berzip ya, lengkap dengan satu ruang berzip. Nih, zipernya yang ini udah Louis Vuitton ya. Sistem nih. Untuk zipernya dia udah Louis Vuitton ya kakak bunda ya. Untuk zipper sih dia sudah Louis Vuitton. Oke, kakak bunda nih, zipernya aman ya. Nah, zipernya aman ya. Oke, bagus ya kakak bunda, lucu. Nah, kemarin yang gak kedapetan model model kepang seperti ini kakak bunda, aku bilang ini lebih bagus lagi ya, kulitnya sih tuh banget-banget meletoynya kakak bunda, tuh ya cakep. Medina made in France ya, dia modelnya yang stem kakak bunda ya, cakep, lengkap dengan mainan-mainannya ya. Terus ininya kokoh banget ya. Oke kakak bunda, kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik ya, secakep semewah ini ya kakak bunda ya, tuh keren ya. Bagus ya, sudah kulit asli kakak bunda, kulitnya sudah matang juga, dalam semua masih bersih, nanti aku bantu balsemin lagi kakak bunda ya, supaya tambah cakep ya. Oke, kalau ada yang mau kakak bunda untuk Elvi semewa ini, aduh berapa ya,
aku kasih yang ini 890 ya. 890.000 aja ya. Oke, kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot, kakak chat ke admin. Oke, kakak bunda yang terakhir, ini aku punya dari Fendi ya, kakak bunda. Yang terakhir aku punya dari Fendi. Untuk ukuran dia panjang di 33 ya, panjang 33, tinggi 18 ya, panjang 33, tinggi 18. Lucu ya kakak bunda tuh, Fendi Monster ya. Dari mana kelihatan monsternya, ada matanya kakak bunda di sini ya, ada mata. Dia mau apa, looknya seperti itu. Kalau polosan ya, ini sebenarnya dia Fendi by the way kakak bunda tuh ya, BTW ya, by the way kakak bunda ya, dia polos juga ada. Nah ini dia Fendi by the way tapi yang ada muka monsternya ya. Ya, terus bagian tengahnya ini kakak bunda bisa perhatikan dia ada stud-stud ya, ada stud-stud. Jadi lucu ya, kayak ada alisnya gitu kakak bunda. Nah ini dia stud semuanya masih lengkap, nggak ada yang copot-copot ya kakak bunda. Kulitnya bagus, kulit asli. Di bagian tengah sudah ada logo Fendi Roma. Terus kita lihat untuk tali dia bawaan ya, talinya dia bawaan, warnanya sama dengan warna badannya ya. Oke, aku coba dulu pakai. Dia looknya seperti ini, modelnya model sling. Ih, cakep ya kakak bunda. Kalau merasa kepanjangan boleh diatur, kependekan bisa diatur ya. Nah kalau dia looknya kurang lebih seperti ini, talinya bisa diatur, sudah bawaan dari si Fendi-nya ya. Oke, aku langsung spill. Kakak bunda perhatikan ya. Nah ini untuk bagian depan, kulit perkulitannya semua masih aman, sudah ada logo Fendi Roma, gemes banget ya. Warnanya itu warna krem mix dengan warna coklat, ada warna hitamnya juga ya. Ini untuk bagian samping, bagian belakang, bagian samping, bagian bawah, sudut persudutannya dia aman. Untuk jahitan-jahitannya juga dia super rapi. Talinya juga dia aman, HW-nya dia berwarna gold ya. Tuh, talinya kakak bunda perhatikan ya, bisa di-adjust untuk panjang pendeknya ya. Oke, aku lanjut ya kakak bunda untuk bagian dalam. Bagian dalam tinggal dibuka begini kakak bunda ya, zipernya dia aman. Bentar aku keluarkan dulu. Nah untuk bagian dalam dia furingnya kain ya. Ini tulisannya udah Fendi-Fendi deh. Ya tuh, ada tulisannya gitu kakak bunda. Di sini ada 1-2 ruang, di sini ada 1 ruang berjiper. Belakangnya sudah ada tag-nya. Untuk zipper dia aman. Ya, zipper dia aman, bagian dalam bersih. Ini bahannya bahan kain satin ya. Bahan kain satin, dan yang ini udah ada tag-nya Fendi Roma ya. Ini sudah ada tag Fendi Roma ya. Oke, kita langsung lihat ya kakak bunda untuk tas yang satu ini. Lucu banget tuh ya, lucu banget kakak bunda untuk si Fendi ini ya. Kita lihat ya kakak bunda untuk tas yang satu ini. Nah ini kakak bunda ya, namanya adalah si Fendi by the way Monster Eye Medium Camellia 2017 Satchel ya kakak bunda ya. Fendi by the way Monster Eye Medium Camellia 2017 Satchel, harganya di 13.800.000 kakak bunda. Wih, 13,8 juta ya. Ini untuk kayaknya barang second ya, 13,8 di harga untuk barang second ya. Namanya adalah Fendi by the way Monster, bener yang kayak aku bilang tadi, Eye Medium Camellia 2017 ya. Oke, kalau ada yang mau kalau bunda aku kasih harga terbaik aja ya. Ih, lucu banget ya, lucu banget loh kakak bunda, selucu ini ya. Kalau ada yang mau aku kasih harga terbaik ya kakak bunda, harga 13,8 ya. Buat yang mau aja ya untuk si Fendi by the way ya, dalamnya semua sudah kain satin, kulit-kulitannya semua masih aman, tali panjangnya bawaan, sudah ada tag-nya Fendi Roma ya. Yang ini kalau ada yang mau aku kasih di 950 aja. Gemes ya kakak bunda untuk si Fendi ini 950 ya. Kakak bunda yang mau, kakak bunda bisa langsung screenshot 123 123 123. Oke, kakak bunda sebelum aku akhiri, jangan lupa untuk diorder balsam untuk perawatan tas kulit. Harganya 75.000, sudah mendapatkan free spons ya kakak bunda ya. Jadi kalau ada yang mau langsung gercep, WhatsApp ke admin. Oke, wow, udah habis lagi ya kakak bunda isi rak aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune nonton channel YouTube aku. Kakak bunda yang mau tas-tasnya, langsung di screenshot, tangkap layar kakak bunda. WhatsApp ke nomor admin di 0857-1123-6743. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam, dadah.